Okay geng, assalamualaikum. So hari ni aku nak buat tutorial rambut macam mana hangpa minta. So aku pun dah test malam rambut tu lagi. Mesti mencari pari kat semalam tapi tak dapat. Tak ada rezeki nak kata. So kau tengok footage ni. So aku dapat ikan ni lah. Ini kat footage ni, sekejap aku akan bubuh sekali footage. Okay, jangan layan video tu. And selepas video tu aku akan tunjuk cara-cara buat perambut dia. Okay, let's go. Apa ni? Sembilang. Yang first try of the day. Sembilang. Baik-baik. Alhamdulillah. Tak kumpul. Tak kumpul. Yang ikan apa ni geng? Kalau hampa tahu, komen lah kat bawah. Aku pun tak tahu nak kata apa tu. Apa nama ikan tu? Aku tak tahu apa ikan ni. Lupa dah nama-nama ikan ni. Sembilang lah. Tapi aku tak rasa macam sembilang. Tak tahulah. Tengok lah ikan. Okay. Okay. So aku akan buatkan tutorial perambut. Rambut pari boleh, rambut main dasar lah senang cerita dia. So yang ni aku lebih fokus kepada untuk main lembis. So macam aku gunakan rambut 30 ataupun 40 pound je. Aku boleh tengok 30 ataupun 40 pound brand apa ni pun aku tak tahu, community buy ya. So step dia sama ya, kalau kata aku guna 40 pound ke 100 pound ke pun aku boleh guna sulaman macam ni yang aku nak buat ni. So mata kain aku gunakan adalah mata kain brand ni Relix size 9 cili. Yang mata kain ni pun tak ada ramai ingat, RM5.8 je aku beli kat sini. Boleh lah nak angkat pari tu lepas lagi. So set dia senang je. So first hampa kena buka tali ni, nak potong dalam yang first tu dalam separuh depa. Dalam separuh depa tak payah panjang. Terus separuh depa aku buka. So lebih kurang daripada hujung jari hampa hingga ke sini pun okey dah. Hingga ke dada hampa ni. So ni untuk dia punya main dia. Kita potong. Ini aku hanya tunjuk contoh untuk 30 pound lah. Sebab tali ni saja yang ada lebih. So satu lagi hampa potong bukan sedepa. Tapi kalau kata hampa buat, nak buat sulaman tu lagi panjang, lagi panjang lah hampa kena ni. Kalau kata hampa nak hampa pakai dalam 60 pound macam dulu aku guna sebelum ni untuk mengair jambatan main dasar. So aku buat sulaman dia pun panjang satu pembaris dalam 15 cm macam tu. So aku menggunakan tali ni dalam 2 depa untuk 80 pound brand mustard time tu lah. Untuk ini nak mengair lembis tak payah panjang lah, sebab nak baling pun tak ingat, rod pun berapa je, 6 kaki 6 boleh lah. Kita buka cukup je sikit tadi. Okay, so agak-agak je pang sedepa dah ni. Sebab aku suka lebih panjang tak apa, jangan pendek. Okay, so yang ni yang pada buka dah kan. So yang ni untuk dia punya sulaman dia nak buat. Okay, macam ni. Okay, so yang first ni, yang tali tadi yang potong separuh depa ni, pelipat kepada dua. Pelipat kepada dua. Ini sebab apa nak buat rambut T. Lagi aku akan tunjuk juga macam mana ni. Sebab dia boleh buat rambai pun boleh daripada ni. So ni apa buat ada satu loop jadi-jadi. Macam ni lah. So apa dah bagi dua, ada satu loop. Pak kan loop. Okay, tak tepi lo. Yang ni yang ni part paling sakit. Ni apa kena gulung dekat kaki apa. Tak payahlah tunjuk kuku aku. Tak payah. So apa gulung kat kaki ku. Dekat kaki apa. Kena tunjuk gulung sikit macam tu. So yang selebihnya ni, okay, yang ni yang pelepas keluar ni, yang ni akan jadi panjang ke mata kain apa. Ikutlah macam aku. Yang mana satu tu tujuh. Yang ni okay, ni kat sini ni. Dan yang kat sini ni ampa akan sulam. Ikut ampa lah ampa nak buat panjang mana. Agak-agak aja. Sebab tadi baru kita akan ejas dengan ladung. Kalau kata ampa nak buat untuk main jambatan, aku syorkan dua depa. Sebab satu depa untuk sulaman sahaja. And lagi sedepa tu ke mata kain. Sebab main jambatan kita kena main
lebih panjang lah mata kait tu, lagi elok. So ni lebihnya, nak tarik je ni tak apa, tarik. Ni pastikan tegang. Okay, tegang, tarik, bagi tegang. So yang tadi ni kita dah separuh kan tadi. So separuh, tegang macam tu. Ni loop ni ikut hampa lah. Kalau kata hampa buat loop panjang ni, so hampa punya sulaman hampa akan jadi panjang ni. Kalau kata hampa buka lagi panjang, lagi panjang lah. So sama lah macam kalau kata jambatan hampa nak buat panjang, so hampa kena ni kena buka sedepa lebih yang main ni, sedepa ataupun sedepa lebih. So lagi sulaman ni saja akan makan banyak lah. So kalau kata jambatan bukan panjang-panjang ni lah sulam dia tu. Biar panjang lagi elok. Lagi panjang hampa punya kematakai tu, lagi panjang sulaman hampa. Tu tak mahu ibu beli. Repet aku cakap dengan seorang. Aku ada, aku ada. Okay, so okay, memang fokus kat sini. Okay, so ni apa masuk daripada bawah macam tu. Daripada bawah, tarik, tarik. Biar tegang. Sini biar tegang, jangan loose. Okay, so sini, sini daripada atas. Okay, so dua jari ni dah masuk kan. Dua jari masuk ke bawah, yang bonek kat atas macam tu, yang kepit kat sini. Okay, so yang ni lebihnya ni, aku kena tarik masuk ke bawah ni. Di antara dua line ni, loop ni dan juga straight line ni. Ni pastikan tegang. Kena tegang. Kalau tak tegang, takkan jadi. Tarik satu, tarik ke belakang macam tu. Satu, dua. Aku kena tengok tu dia susun elok. Okay, bila apa tarik yang ni pun, tarik yang ni, pastikan tarik kuat. Biar tegang. Sambung. Lagi. Apa kena tengok setiap kali ni. Setiap kali yang pun ni tahan pakai jari. Nak pusing lagi. Tahan pakai jari, tarik. Lepas, tahan. Pusing lagi. Apa buatlah step ni sampai hujung. Tak apa, ini aku akan fast forward lagi. Ini pusing. Tapi kalau kata hampa pakai yang poundage tinggi dia tak ada lah ni, sebab ini aku pakai poundage rendah, so sulaman dia akan nampak banyak. Kalau kata hampa pakai poundage macam 60 apa semua, apa sulam 100 memang panjang dah lah. 50 pun cukup panjang dah. Macam ni mau banyak lah, sebab 30 pound je tali pun halus. So jadi panjang. Ini kita sulam. Sulam. Macam lagi. Berapa kabel? So nampak kan? So ini kat ni aku dah buat. Apa kata? Tak boleh fokus ni. Nampaklah panjang tu. So dia akan tersusun cantik. Hampa pastikan dia tak ada stack langsung dekat sini. Kalau ada stack lagi, hampa tarik takkan jadi. So pusing, pusing je sampai yang hampa rasa panjang mana hampa nak. Tapi yang penting dia hampa kena klik kat sini. Tahan sini. Apa pun kita tekok sebelah tapi dia dalam ok. Yang saya dalam sini hampa kena tarik, jangan bagi kendok langsung. So ini dah sampai sampai hujung, apa tengok tu. So dah sampai sampai hujung, sini apa kepit. Okay, kepit kan. Okay, masuk sekali lagi. Sekali tarik kepit sini. Ni masuk daripada atas pula. Apa tak, masuk daripada atas. So tarik. Okay, so sini letang kat sini. Dan selepas loop ni, jari dalam ni, dalam ni, lepaskan. Okay, stack aku ni, tarik dulu. And rentak aku kuat. Yang belakang ni, belakang ni, tarik, rentak. Okay, jadi yang selebihnya ni kita pemati dengan cara sulaman ulap. Ni stack aku lah, aku lagi suka lagi cantik. Kalau apa nak cantik, boleh pakai tali warna-warna. So sulaman ulap cara dia, yang tali tadi lebih ni, bukan yang lebih kat akhir tau, yang lebih tadi waktu hampa sulam tu. Masuk sini dulu, masuk daripada atas macam ni, letak atas tu, tolak bawah, tarik, tarik, tarik kat sini. Ulang step macam tu 3 kali.
tu dua dah kan. Tiga pula. Tiga. Okay. So tadi belah kanan. So kita pusing belah kiri. Setiap tiga kali ataupun empat kali pusing. Kalau nak elok, kalau kata belah sana buat lima, belah sini pun lima. Ni pun pasti kata tegang kat tali depan tu baru dia cantik. Okay, belah tiga belah ni, belah kanan pula balik. So ulanglah step ni sampai panjang mana apa nak. Itu kalau kata apa nak buat. So lama ulang ni kalau boleh jangan panjang sangat sebab dia akan berat. Lama ulang ni dia takkan keras. So orang punya tali yang T tu akan kendok lah nanti. Kalau hampa pakai 60 pound, 80 pound memang cantik ulang dah jadi. Sebab dia lagi besar nampak, so lagi cantik. Okay. Biasa kat lah aku dah buat macam tu, aku boleh tengok tu ulang dah jadi jenah. Nampak tak ulang dah. Dia akan jadi zigzag, zigzag macam tu. Ha, kalau hampa pakai kali lagi cantik. Ni aku buat panjang ni cukup dah lah. Okay, so nak pemati dah. Masuk dua kali, satu. Dua kali gulung kat sini. Tarik. Tarik. Tarik, tarik ke belakang. Entah aku kuat. Okay, so yang selebihnya ni potong biar rapat sikit lah. Baru hampa nampak kemas. Kita buat kerja kemas baru cantik. Okay, dah. Dah macam tu. So, kita kaki ni lepas balik lah. Tadi yang hampa buat tu untuk tea tu. Balik. Oh, lagi satu tea. Kalau tak nak kaki hampa tu sakit, kalau boleh buatlah bagi lapik dengan kain ke apa dulu baru gulung. Okay. So yang ni dia akan jadi. Dia jadi macam ni. Selama ni bukan panjang satu ibu jari eh. Ha, satu ibu jari. Kurang lah. So macam mana apa nak buat tea? Buka ni. Ni basic aku semua orang tahu dah untuk buat pampang bukti biasa. Okay. So ni. Ni ni. Nampak ni. Dia akan jadi satu loop je ni. Nampak tak? Takut apa tak nampak, aku ulang balik. So ni, apa masuk je ni? Gini macam tu. Gini macam ni, pusing sikit. Dah, fit dah. Pusing lah, pun penuh. Pusing 6 kali boleh, 5 kali boleh, 10 kali pun boleh. Tak kisah. Okay. So dah pusing tu. Okay, ni tarik masuk. Masuk. Okay, dah. So yang ni, kalau macam apa multitasking boleh pakai je. Macam aku pakai gigi. Tarik lo. Tarik sikit. Tarik dulu sikit biar dia duduk elok-elok dulu. Tarik sikit je. Stand by untuk hentak. Okay, yang pada nampak dia duduk cantik macam tu kan. Tu, dua, tiga. So, settle. So, T kita dah jadi. Untuk yang apa kena buat lebih. Okay, so T kita dah jadi elok. Macam tu. Dan yang apa sulam lagi banyak lah. Kalau kata pakai poundi rendah, buatlah 10 ke 15 kali ke apa. Tapi pastikan waktu hampa nak tarik tu adjust dulu bagi dia punya ni rapat dulu dengan belakang. So sekali rentak. Kalau hampa rentak slow dia tak akan rapat. Dia akan jarak. Dia punya jarak tu jadi macam tak apalah. Tak ada contoh nak tunjuk. Tapi cuma sini dia akan jadi renggang lah. Ataupun kalau kata hampa tak buat elok, yang ni akan tarik ke depan sikit. So jadi tak elok lah sikit ti hampa. Okay, so yang selebihnya ni, so dia ada sini dengan sini. Okay, sebelum aku nak buat ikatan ladung dia panjang mana and ikatan kekili panjang mana. Kalau let's say apa nak buat apa rambai kan. Rambai boleh buat macam ni kat, cuma sakit kat lah nak buat rambai tu. Sebab rambai apa aku pernah kena pari kat sini. Tapi rambai kat sini panjang lah. Aku buat dalam dua jengkai. Bukan panjang dua jengkai, setiap satu. So then, tapi yang main ni apa kena buka sedepa. Apa kena potong sedepa dengan yang sulaman ni pun setiap satu sedepa. So kalau kata nak buat sulam, kan ini tadi yang pernah buat dah. Ulang balik step yang sama. So ambil yang ni, cucuk ke sini. Bagi dia putih tim bagi macam tu. Separuh. Sampai ambil sini. Pik ni hampa sulam macam tadi. Step tadi balik. So bila hampa dia sulam, dia akan buka macam ni juga. Dia akan buka balik. So bawah pun sama juga. Ulang macam tu. Kalau tak hampa nak buat rambai lah. Kalau kata tim macam ni je. Okay. So kalau kata untuk mengai pantai, aku suggestkan pantai ataupun jambatan ke. Kalau jambatan, hampa buat dalam sejengkai boleh. Ataupun sejengkai lebih sikit yang untuk keladung. So macam ni agak-agak lah. Tak payahlah tepat sangat. Janji, dia punya tips dia janji ladung lagi pendek daripada kili ke kili tu. Kili ke mainline.
Yang kilimnya lagi panjang daripada ladung. So yang ni bukan jengkai, bukan panjang ni lah. So kita mark kat sini. Datang lalat banyak. Okay, so kita mark kat situ. Datang tak mau, tak mau kepik pun tu. Ok dah. Dan kita agak-agak lah sampai sini. Kita agak sampai sini. Dan kita kepik ke sini. Yang ladung ni biar besar sikit tak apa, sebagian pun nak masuk ladung kan. So ni masuk, masuk kat jaring point ni paling senang lah. Aku tak salah aku nama dia uni knot kot. Masuk 2 kali ataupun 3 kali. Tapi kalau kata mengajar jambatan better lagi banyak lah. Bagi tu nak kuatkan dia. Dia 2 kali 1. So lagi pun masuk lagi. So tarik. Dia memang kuat. So ni yang bertarik sikit. Dia akan jadinya tu. So selebihnya kita potong pula. Potong ini tu. So ini tadi jengkai. Kalau boleh aku punya, ini aku punya lah. Setiap orang lain cara. Aku punya kalau kata bawah jengkai, nah, tapi macam ni kurang pada jengkai. So atas make sure seganda. Means kalau kata bawah jengkai, atas 2 jengkai. 2 jengkai ha, kurang lebih ni lah. So sampai agak-agak lah nak ikat kili. Kili tak payah besar tak apa. Ikat kurang macam tu. Agak-agak je lah. Air kirit sangat. Kadang-kadang kita kirit ni pun ikan tak makan. Kedua tu. Ni belakang tarik. So siap. Ni ke kili. Okay, ke kili siap. Oh, boleh tengok panjang dia macam mana. So yang ni ke kili, tarik, dia akan jumpa T. And ke ladung terus. So ladung lagi pendek. So kalau apa nampak je lah, aku letak atas ni lah. Background warna hitam. Senang sikit gambar nampak. So boleh nampak panjang dia macam mana, beza dia. Nampak tak? Tak nampak. So memang sini lagi pendek lah. Sini ke ladung dan sini kili. Macam tu. Lepas tu step yang seterusnya, yang ni tadi yang berbuat sedepa. So pastikan yang ke mata kain ni akan tanpa buat 2 jengkai. Tu 2. Pastikan lebih sikit. Lebih sikit. Habis sini tak apa, ikut hampa lah. Kalau boleh lebihkan dia daripada ladung ni. Jangan bagi sama dengan ladung ataupun pendek pada ladung. Sebab kita nak main dasar. So then bila ladung duduk macam ni, ladung duduk bawah, yang ni dia akan pergi ke bawah macam tu. Dia akan main macam tu lah. Tik dia sama juga dengan jambatan pun. Tu 2. Eh, potong sini. So kita masuk mata kain. Mata kain ni aku lemah sikit. Tapi ini alhamdulillah lah, aku buat step ni tak pernah lucut lagi. Takat lah tak pernah terkeluar air mata kain daripada ni. Tapi mungkin apa ada ikatan lain, apa boleh komen kat bawah. Sebab aku bukannya master lagi, aku pun siput juga. Cuma aku kongsi je lah kat apa macam mana cara aku. Ini apa masuk daripada depan ke belakang. So aku buatkan satu loop. Agak-agak apa sebab tu aku suruh tarik lebih. Sebab ini memang akan makan. Ini tarik belakang masuk. Kan masuk. Kalau nak lagi sedap pakai gigi lah, dia lagi kuat. Ni tak tarik balik ke belakang, bagi dia rapat. Pusinglah dalam 4 kali ke 5 kali. Memang agak menjijikkan sikit sebab aku pakai gigi. Okay, sampai dia macam tu. Ini masuk. Nak tahan pakai gigi. Tarik sikit. No. Untuk part step ni apa kena tarik slow. Kalau tidak lagi dia ni asyik tegang belakang ni. Ha? Masuk kat sini. Okay, alhamdulillah lah aku buat macam ni so far. Okay, tak ada apa-apa masalah. Tarik biar tegang. Okay, yang ni potong. Kalau kata pound dia tinggi tu elok bakak lah sikit. So siap kita punya ni. So begitulah tips dia. Macam tu je tutorial dia, simple je buat pambut ni. Cuma awal-awal je lah. So masa aku tadi tengok, kalau kata hampa ladung,
Dia akan panjang daripada ladung macam tu. Dia akan duduk macam tu. Tapi hampa akan duduk sini, ladung hampa akan kat sini. So dia akan panjang lagi. InsyaAllah tak berbelit. Pasti gaya ni panjang lah hampa tengok tu. Lata hampa balik pun dia akan duduk elok. Dia akan berbelit dengan ladung langsung. Lepas tu lagi satu tip. Kalau kata hampa nak buat rambai, kalau atas sini hampa buka panjang, contohlah dia sampai sini. Dia sampai sini mata kail dah. Hampa kena lebihkan sikit untuk ke T kedua keluar. Means hampa kena siapkan dulu 3-3 T. Macam kau siapkan 3-3 T. Yang lebih ni aku biar. So kau ukur panjang mana. Contohlah T dia tu dekat sini pula. So aku punya tu akan sampai sini sahaja. Jangan biar panjang sangat. Kalau panjang sangat dia akan bercium dengan yang T seterusnya tu. So yang tu je lah tips ya. Okay. So guys, jangan lupa untuk like, share and subscribe. Okay. Check it out.